Goreng jengkolnya. Thank you.
Kita tumis bumbu yang kita potong-potong. Geprek jengkolnya ya. Setelah bumbunya ada layu, masukkan larutan tepung maizena. Tambahkan penyedap rasa. Ini kecap manis. Tambahkan juga garam. Aduk ya. Masukkan jengkol yang kita geprek tadi. Tomat hijau, jengkol, saus tiramnya udah matang, kita angkat. Alhamdulillah, tadi kita memasak tomat hijau, jengkol, saus tiram ya. Jadi tomatnya kita potong-potong ya, ini tomat hijaunya. Coba kita potong-potong. Ya, berdoa dulu. Tomat hijaunya. Kita makan sederhana lagi ya. Gurih rasanya. Ini tomatnya enak. Karena kita pakai tomat hijau ya, rasanya itu manis. Kalau pakai tomat merah, rasanya itu lebih baik tomat hijau dipakai. Thank you.
sih teman cuy. Atas nama jengkol dimasak aja enak ya. Alhamdulillah kita sudah selesai makan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa tonton kembali untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.